Tapi ini nggak bisa wikwik di sini ya? Bisa. Bisa. Langsung kayak digerebek. Oh, tiduran. Astagfirullahaladzim. Cinta kita abadi. Nah, kamu nggak mau? Gimana kalau misalkan sakit. Gimana kalau misalkan ini benar-benar gemuk ini gak bisa dilepas? Gak apa-apa, Wei. Kemana? Biar kamu gak main-main, Wei. Main-main Wei kemana? Datang main-main. Main-main suka main di bawah. HP, kalau main HP makan kerjaan di HP. Sakit. Yo, assalamualaikum, make some answer for you. Kali ini kita mau jajan cuankai ya, sambil ngetes kasur buat di mobil. Karena bini gue tuh emang suka banget sama tidur ya. Tiap-tiap nempel tidur. Jadi di depan gak apa-apa kosong, yang penting dia di belakang sama kasur. Yang di mobil ini baru tadi nyampe ya. Itu gue tunggu banget, anjir, lama banget ini nyampe. Ya sederhana sih, tapi kan enakin gak? Enakin, parah. Betah. Boboh, eh? Jadi gue tuh ada plan mau ke Bali emang dari 2 bulan yang lalu. Tapi pengen ngetrip pakai mobil ke Balinya. Cuman gak tahu nih tanggal berapa dan kapan jadinya. Karena ngeliat kondisi di Indonesia ini agak-agak serem ya. Lagi banyak bencana alam. Salah satunya kemarin seperti di Cianjur. Kenapa? Enggak. Salah satunya seperti di Cianjur, terus di Garut, sama di Semeru. Kemarin juga Katak tuh nelpon gua ya, dia ngajak ke Bromo. Gua bilang, aduh ntar dulu deh, lagi ada sesuatu hal yang harus diberesin dulu. Dan ternyata besokannya langsung kejadian erupsi ya, 1 tahun pas. Karena kemarin 2021 katanya 4 Desember tuh erupsi. Dan sekarang pas 1 tahun banget di tanggal yang sama erupsi lagi. Ya mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dan cepat membaik lagi bumi cintaku ini. Biar semuanya baik-baik dan aman terkendali seperti biasa ya guys ya. Jadi rencananya emang pengen ngetrip. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya gue tuh pengen camper van ya. Beli mobil ini tuh waktu tahun 2000 kemarin. Waktu tahun lalu tuh emang ceritanya buat trip keliling Indonesia. Tapi belum terlaksana karena kan tahun ini tuh gue beres-beresnya banyak ya. Salah satunya gue beresin rumah dan lain-lain. Mungkin diawalinya ke Bali mungkin ya. Tapi lihat kondisinya, kalau membaik gue gas ke sana. Jadi kalau istirahat tuh gue nggak perlu check in hotel gitulah. Jadi emang gue paling seneng lah istirahat di mobil, karena dari dulu gue juga nge-grab ya, kalau tidur ya di mobil. Kemarin juga di Cianjur gue nggak ke hotel gitu karena rada ngeri juga gempanya, sehari itu bisa beberapa kali. Jadi gue di mobil aja. Nah, jadi gue beli kayak kasur gitu di online ya, dan ini tuh lumayan lah bisa buat berdua meskipun sempit-sempitan. Karena belakangnya nggak bisa dipapas ya sama gue. Kursinya tuh bisa dicopot, tapi yang paling belakang, kalau yang tengah dicopot, mobilio tuh ternyata nggak datar ya. Jadi tetap kayak gitu. Nggak tahu deh nanti kalau misalkan bisa dicopot terus enak, gue kayaknya beli kasur yang bisa manjang gitu. Tapi emang kabinnya nggak terlalu gede banget. Masa ganti lagi mobil, aduh. Kayak aja dulu lah. Beli dua mobil. Satu aja dulu ya. Aja dulu, bersyukur dulu lah. Ininya butuh waktu masalahnya. So, jadi kita menggabut ya, mau seperti biasa, mau cuankai. Oke, ini udah sampai cuanki. Kita lihat little room. Enakin gak?
Lihat. So kamu makanya di mau di sini? Hah? Makan di sini. Cikeset. Enaknya sih gak naik anyang-anyangan. Alah, ya lumayan lah. Atau nanti akhirnya habis kalau gak dihidupin. Kayak waktu di Garut. Tapi ini gak bisa wikwit di sini ya. Bisa. Bisa. Atau mungkin di gerabek. Mobil goyang. Ngelakuin guys, ini lumayan. Coba geser lagi sedikit. Geser dulu kan, mau menyesuaikan aku. Kalau tiduran. Astagfirullahaladzim. Ek murag. Si Bang ini ngalikan itu cina dua anak asup ke babi ya. Ada yang ngawon baunya. Enakin ya. Ya kan. Lumayan lah. Enak kebesan. Ya udah gak usah kalau keluar kota gak usah tidur di hotel ya. Mandi di kamar mandi ikut mandi di pom bensin. Mandi di kamar mandi. Mandi ikut di pom bensin. Tidur di sini ya. Ini tinggal ditiban lagi sama bed cover. Udah deh enak. Bobo deh. Jadi ini tuh bawahnya ada balon gitu guys ya, buat menopang yang ini gitu. Murah yang kayak ini 50 ribuan guys. Jangan suka bohong, nanti ngejatuhin harga pasar orang. Enggak guys, harganya ya terjangkau lah. Di online banyak ini. Jadi ini yang ini dicopotin, tapi kan gak bisa. Ini udah ada speaker gede. Ini buat barang-barang, koper gitu-gitulah. Lumayan lah buat anyang-anyangan mah ya. Tapi ini tuh mobilnya ceper guys. Desot, anjay. Coba waktu pas ke Cianjur udah ada ini ya. Hah? Telat. Ya udah ke Cianjur lagi yuk. Hah? Kenapa? Nah gitu cekah eh. Ini oh ini tuh bisa ditutup, bisa dikelalpun ke jero tah gitu, jadi dia nggak ngeganggu jok sebenarnya, kurang angin better lah segede gini mah tuh. Coba gue nyobain tidur. Sorry ya guys ya kalau vlognya gabut-gabut, ini kan rutinitas buat sama istri setiap hari. Kalau tutup ini kayak gini enak sih, enak better lah lumayan. Jangan-jangan ini resep deh.